Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di siang hari ini saya berada di daerah Cibolerang atau tepatnya dekat dengan Cimurah ya teman-teman. Di sini saya ingin mengupdate untuk pendistribusian batu balasnya terus dikebut ya teman-teman. Mantap sekali nih untuk progres reaktivasi jalur Cibatu Garutnya. Dan terlihat di sini balas-balasnya udah menumpuk, jadi tinggal tahap meratakannya ya teman-teman untuk daerah Cibolerang ini. Mantap. Cuaca hari ini alhamdulillah cukup cerah ya. Jadi untuk pengambilan gambarnya tidak terlalu jelek juga nih, walaupun dengan modal smartphone ya teman-teman. Rencananya saya akan update ke daerah Cinunuk untuk melihat langsung sudah sampai tahap mana juga untuk pendistribusian batu balasnya ya. Saksikan terus penelusuran saya. Dan ini daerah Cibolerang arah ke Cinunuknya. Di sini juga udah mulai tuh stapling. Bantalan betonnya udah mulai ada, batu balasnya udah mulai di stoppingkan atau standby di sini. Jadi tinggal tahap pemerataan dengan bulldozernya ya teman-teman. Keren untuk progres reaktivasinya tuh. Ini arah ke Garut nih. Dan sekarang saya berada di daerah Cinunuk. Di daerah Cinunuk ini batu balasnya udah mulai digelar. Tepat di hadapan saya ada sebuah alat berat, beko dan bulldozer untuk merapikan batu balasnya, dan bekonya sedang membuat saluran air nih. Jadi saluran airnya ke sini nih. Jadi semacam aliran airnya kan lumayan cukup bagus di sini intensitas airnya. Jadi dibikin saluran air ini supaya lancar nih teman-teman. Tuh, ini balasnya baru sampai sini, daerah Cinunuk sudah mulai dirapikan. Jadi tinggal tahap pemasangan bantalan beton rel udah. Ini dari Cinunuk nih. Jadi Cinunuk itu stasiun Wanaraja langsung Cinunuk, karena itu akhir dari relnya was pas waktu depan JPL Cinunuk. Bantalannya pun tuh masih udah berjejer nih. Saya tidak lama-lama untuk update batu balasnya. Saya ingin memberitahukan batu balasnya baru sampai sini, dan ini untuk BH-BH kecilnya udah mulai rapih. Nah, yang tadi alat berat sedang membuka aliran ke arah sana ya teman-teman. Tuh, karena di sini debit airnya lumayan cukup bagus, walaupun di musim kemarau kemarin-kemarin di sini tetap bagus. Keren. Semoga saja progres reaktivasi jalur Cibatu Garut ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan ya teman-teman. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.